you came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days have what began as a fair and noble. Halo sekretaris dikirimkan mereka yang era itu Broso yang sedianya mau menerima sudah secara langsung kehadiran dari semua atau rombongan dari Imam Broso. Nanti karena beliau sekarang dalam keadaan kurang sehat, sehingga beliau mewakilkan saya untuk mendampingi Bapak Pembina saya, Bapak Ustadz Prabosan selaku Ketua Komisi Pak. Selaku Ketua Komisi Pak akan memberikan kesalahan terkait dengan kesalahan. Untuk itu, waktu terdepan kami hadirkan kepada Bapak Haji Prabosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'ummatihi as-salihah. Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran barakatan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-amin Al-Fatihah 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 Salatan Al-Fatihah ala ma nahnu fi umuri dinna wa dhubiyana wa akhwana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalika. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'min, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ala man wa'ila wa ala kulli qiyyatin salihah wa bagi mihadatina min hadati dunia wa hawaihil akhirah. Fikih di bab satu itu ada materi siasah syariah. Dan ini sempat kami di Kabupaten Jombang. Sempat kami di Kabupaten Jombang karena ada beberapa soal pembelajaran fikih. Di situ ada kata-kata khilafah yang saat ini masih ada ngepen juga ya di telinga para remaja-remaja kaitannya dengan negara Islam. Nah ini yang latar belakangi kami mengadakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mengucapkan Kiai Haji Prabosan dan saya mengucapkan Bapak Sendu selaku pemandu acara dan Bapak Ibu pendamping serta sekalian yang membanggakan. Alhamdulillah pada siang ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan duduk di ruangan ini. Tentu ini hal yang luar biasa karena tidak semua orang bisa berkesempatan duduk di tempat ini. Jadi ini satu hal yang sangat patut bersyukur. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak dari KRT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengaktualisasikan pembelajaran terutama
pelajaran fikih yang terkait dengan siasat. Perlu diketahui khususnya bagi anak-anak bahwa Islam itu sudah lengkap. Jadi tentang siasat atau politik itu sudah diatur, ya memang Islam sudah 1400 tahun yang lalu, tentunya yang menjadi dasar pemikiran, yang menjadi dasar tindakan kita dalam bersiasat ini tetap kembali kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Islam, kalau kalian baca sejarah, ya sejarahnya sangat panjang dan bermacam-macam sudah dialami oleh umat Islam, mulai dari zaman Rasulullah sendiri, kemudian diganti oleh para khulafaur rasyidin, kemudian diganti oleh para yang bukan lagi ke khalifahan tetapi lebih kepada arah ke monarki atau kerajaan, baik itu Abbasiyah maupun Umayyah, dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Dengan mungkin sudah banyak tahu tentang itu, dan berkembang sampai terakhir pemerintahan Islam itu di Turki, yaitu dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Tentunya itu sudah berjalan panjang dengan lika-liku, dengan sistem pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Islam itu. Terima kasih juga bahwa perjudian itu sudah apa namanya sulit sekali untuk dihindari dengan tidak terfokusnya di mana itu di satu tempat, ya ini menunjuklah di desa-desa perjudian sambung ayam aduan berlatih dan sebagainya. Dulu waktu ada ya, misalnya ada ketua DPRD yang dulu ini dicalonkan oleh partainya untuk menjadi calon bupati, ya aturannya harus mundur. Atau wakil ketua dewan menjadi calon wakil bupati, ya aturannya harus mundur. Kalau seperti Maan, jarang seperti beliau ketika sudah duduk karena merasa bahwa saya tidak ada manfaatnya di DPR. Terus mundur, itu jarang ya. Yang ada itu tidak mau mundur meskipun tidak berfungsi sama sekali di DPR. Ada istilah 4D ya, datang, duduk, diam, duit. Jadi datang hanya ke DPR, duduk, diam bersama dengan kami gitu. Tapi diam saja, tidak mengeluarkan pendapat apapun, tapi dapat duit gitu. Yang lainnya seperti ini, yang mengundurkan diri dengan kesadaran karena merasa bahwa fungsinya kurang di DPR, ini jarang. Mudah-mudahan. Jadi kami di dalam hari ini bukan kemenangan kami untuk mengabulkan atau tidak. Jadi kalau DPRD kabupaten itu adalah kewenangan gubernur untuk menerima permohonan dirinya, permohonan pengunduran dirinya. Kami hanya melaksanakan rapat paripurna istimewa untuk pengganti antar waktu mengganti yang bersangkutan. Siapa yang mengusulkan penggantinya? Partainya. Tapi aturannya adalah dari partai yang bersangkutan, dari kami yang besar sama, dari suara terbanyak berikutnya. Itu aturannya. Kami memang memiliki kewenangan untuk apa namanya anggaran ya. Tidak berarti bahwa kami yang bukan uangnya tidak. Itu. Kami punya hak mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dimasukkan di dalam APBD. Contoh misalnya
saya tahun ini mengusulkan untuk pembangunan jalan itu sekitar 5 ide. Tentunya di daerah dapil saya, karena yang saya yang dituntut itu saya di dapil saya. Dapil saya ada pembangunan jalan yang saya usulkan 5 ide yang tahun 2018 yang diterima. Ya. Kalau yang usulkan itu tahun ini yang diterima masuk dalam ide itu 5 ide. Mungkin bisa Pak sharing tanya jawab ya dialog nantinya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tugas DPR tentang controlling atau pengawasan. Di Kabupaten Bondowoso banyak kawasan yang tertinggal sehingga masyarakat itu tertinggal jauh dengan kawasan yang telah maju sebelumnya. Terus kalau misalkan masyarakat itu ingin maju, dia hanya beristilah ayo-ayo tanpa ada pengawasan dari atasan. Jadi kesalahan dalam daerah tertinggal itu karena kurangnya perencanaan yang matang. Lalu bagaimana sikap yang akan diambil oleh anggota DPR terhadap problematika seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Akan nanya ke Laura Fauzan. Ini mengenai tadi yang masalahnya pengunduran diri dari anggota DPR. Ini kita kan calon-calon pemimpin. Jadi mohon tanggapannya Rahozan mengenai keputusan diambil oleh anggota tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran pembangunan dalam setiap daerah. Jika DPR itu memegang anggaran pembangunan dalam setiap daerah, mengapa DPR itu masih bisa korupsi? Karena dengan adanya korupsinya DPR tersebut, sehingga banyak daerah-daerah yang kurangnya fasilitas pembangunan seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Jalan desa atau jalan kabupaten atau jalan provinsi ya. Jadi nanti arah pembangunan sudah sudah. Jadi kita lihatnya dari mana sudah sudah. Kalau desa berarti dari HPP ini sudah otomatis. Kalau jalan kabupaten dari kabupaten dari pemerintah kabupaten, kalau dari provinsi berarti jalan provinsi itu berarti dari provinsi. Yang kedua dari Bukti Muhammad Kausan sangat jelas sekali jangan menggunakan diri dalam pemerintah dan kebutuhan juga. Dan juga ada juga adalah undang-undang. Terus yang ketiga, Sinti Rotimah ya, sudah dijelaskan ya, bahwa ini adalah fungsi budgeting untuk membahas anggaran.
kita memegang anggaran. Kalau terjadi korupsi berarti kok kantong dengan UPB Nasional. Sangat luar biasa sekali ternyata dari wawasannya itu terkait masyarakat di daerah itu luar biasa. Perlu saya informasikan di sini juga bahwa tadi saya diperintah oleh pimpinan kami terkait dengan masalah proses pemerintahan pada atau proses legislasi. Haji Ibrahim SAG MBDI selaku Kepala Sekolah Madrasah Tahliyah Negeri Bondowoso yang telah memberikan sekitar beberapa kata terkait dengan masalah kegiatan pelaksanaan kegiatan Madrasah Tahliyah itu. Bapak Ibu para Ustadz dan Ustadzah dan hadirin yang saya hormati, kami selaku tuan rumah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa apabila pada penyambutan kami pada pagi dan siang hari ini ada segala sesuatu yang tidak berkenan di Bapak Ibu dan hadirin semua serta hati-hati semua. Mohon maaf ini mungkin kami sudah laporan tidak ada konsumsinya karena saya sering berkoordinasi ada konsumsinya kok data pak katanya tidak pernah tahu itu siapa di siapa kami hanya ada air putih pak air merah ini saya berkoordinasi mohon maaf tapi alhamdulillah belum nyampe jam 12 saya belum sempat berkoordinasi. Ini mari kita misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit indah-indah dari anak kami, mudah-mudahan ini menjadi tambah berubahnya untuk semuanya. Ini maaf ada tiga jendela-jendela. Yang pertama untuk Bapak Ketua Dewan yang sedikit tadi ulang kepada kami. Mohon maaf karena ini tidak bisa kita ada terus menjaga rayunya tidak ada dengan kita. Kemudian kita mencari yang kedua untuk beliau kita sudah kita Pak Kiai Fauzan. Kemudian kita mencari yang ketiga untuk Bapak Kasubag yang sudah menjadi moderator untuk kita pada siang hari ini. Kepada Ustazah Dedi untuk membawakan kita mencari yang akan diberikan oleh Bapak Pemerintah kepada beliau Imbozan dan juga kepada Pak Sunyim dan juga kepada Bapak Ketua yang nanti diwakili langsung Pak Imbozan ya. Praktek tahun depan. Mudah-mudahan nanti adik-adik kelasnya kalian
ini juga bisa mengikuti jejak, bahkan mudah-mudahan lebih baik. Amin. Ini Roman. Dan mudah-mudahan praktik yang sudah kita lakukan bersama ini menjadi praktik pembelajaran yang penuh keberkahan. Amin. Penuh barokah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Terang, ini adalah praktik perdana untuk Vicky. Saya yakin bukan hanya di Man Bondoso yang perdana, tetapi untuk Jawa Timur, setelah kami kemarin komunikasi dengan teman-teman MGMP Vicky Jawa Timur, di kabupaten lain belum pernah mengadakan seperti ini. Bahkan mungkin ini juga bisa jadi se-Indonesia, bisa jadi itu ya, bisa jadi. Sehingga sekali lagi harapan kita mudah-mudahan ini menjadi praktek pembelajaran yang penuh barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan kasih praktek pembelajaran fikih kelas 12 Man Bondowoso tentang siasat asyariah ini di gedung DPR Bondowoso bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madina huna na. Just known as Yathrib. 7th century, he made the hijra for that message. He arrived, every Roman rejoiced, he was accepted. The Ansar celebrated, vowed to protect him. Ya Rasulullah, you're the one our hearts connect to. Love you like Bilal did, radiyallahu anhu. The connection's so strong, I know I haven't met you. I'ma pray, I'ma see you in my dream one day. One day, I'm following your sunnah because that's the one way. If I have you in my heart, I can never complain. No, you're in my soul. It's like you're standing next to me. You're in our hearts and you live amongst the spiritual. And I'm praying I can carry on your legacy. Waiting for the day I'm in that shit another way. In Medina, oh na na. I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Mulana, oh na na. I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. Sallu ala Muhammad. Joyce, be proud. Ya Habibina.